Assalamualaikum, jumpa kembali di channel saya Jamasyu Auto. Untuk kali ini seperti biasanya saya akan membagi tip atau tutorial cara membersihkan door trim krem ini yang sangat kotor dan sangat rusuh sekali ya guys. Jadi kita melihatnya itu tidak enak dengan warna krem ini yang sangat kotor ini. Jadi di sini saya akan membagi tip atau caranya gimana kepada teman-teman, siapa tahu bermanfaat cara saya ini. Jika teman-teman suka dengan video yang saya tutorialkan ini, tolong jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan pada teman-teman yang lain, semoga bermanfaat. Oke guys, di sini saya akan mengasih tip bahan apa saja yang kita gunakan. Lihat kelanjutannya. Di sini saya akan membagikan apa saja bahan-bahan untuk membersihkan door trim yang berwarna krem berbahan semi kulit atau oscar ini ya guys ya. Sebenarnya bahan-bahannya cukup mudah dan kita bisa temukan sehari-hari pada kita. Pertama-tama saya menggunakan lap kering atau microfiber. Saya gunakan Wings. Dan di sini saya tidak masalahnya kan kotorannya sangat parah. Menurut saya tidak kuat menggunakan deterjen atau shampoo. Jadi di sini menggunakan Wings, spon, lap fiber basah, sikat baju, dan sikat gigi. Oke guys, lihat kelanjutannya cara dan tip yang saya gunakan ini ya. Setelah bahan-bahan yang saya sudah campur pada ember ini tadi, cukup mudah. Lap fiber basah. Saya tidak menggunakan deterjen untuk membersihkan bahan oscar ini karena deterjen menurut saya kurang untuk membersihkan kotoran yang parah ya guys ya. Jadi ini saya menggunakan sabun colex biru biar lebih bersih dan lebih kinclong. Pertama kita ratakan saja dulu. Untuk sabun ataupun deterjen menurut saya ini kurang ya guys ya untuk kekuatannya membersihkan kotoran-kotoran ini guys. Dan cara menyikat pada jok ini harus memutar ya guys ya, agar masuk pada pori-pori saat membersihkan.
yang kotoran menghitam pada door frame yang berwarna krem ini, jika menggunakan sampo biasanya agak sulit ya guys ya, masih kelihatan menghitam. Jadi di sini saya gunakan Swiss colek biru. Oh,
guys, ini hasil cleaning atau membersihkan pada door trim yang berwarna krem ya guys ya. Jadi cukup mudah sekali cara membersihkannya, dan jangan menggunakan deterjen atau sampo, menurut saya kurang kuat cara membersihkannya di saat kotorannya sangatlah parah dan hitam sekali. Terima kasih, semoga tutorial atau tips saya ini bermanfaat dan bisa dicoba di rumah yang tidak sempat salon mobil atau ke detailing, bisa kerjakan di rumah. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah hasil cleaning atau pembersihan pada door trim yang berwarna krem. Di sini saya tetap mengasih tip cara menggunakan sabun colek berwarna biru biar hasilnya lebih maksimal. Untuk deterjen ataupun untuk sampo yang berwarna krem gini ataupun kuning, menurut saya sangat sulit sekali. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman di rumah yang tidak sempat memasukkan salon ke salon mobil atau detailing, bisa bersihkan di rumah sendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.